Kan mah yang mudah. Apa
perjuangannya enggak mudah. Lah perjuangan juga. Oke, teman-teman, jadi alhamdulillah baru saja saya bersama Bang Yudi atau Kreatos Kayu Sobek, teman-teman, memasang reng, teman-teman. Jadi setelah pemasangan reng ini, kita akan lanjut untuk pemasangan zinc, dan kita alhamdulillah sudah ada zincnya. Jadi teman-teman, seperti inilah progres pembangunan atau perkembangan pembangunan dapur kayu Wirta Kunil Kunil. Jadi alhamdulillah setelah pondasi, masang tiang, lalu mendirikan kerangka, memasangkan ambang panjang itu paling atas atau hubungan selesai, lalu lagi-lagi pemasangan kasau. Setelah kasau kita hari ini memasang reng. Alhamdulillah teman, mudah-mudahan kita bisa terus berikan kelancaran sehingga kita bisa melanjutkan pembangunan pondok ini atau dapur ini dengan cepat, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan agar bisa selalu semangat untuk membuat kehidupan di sini atau menata kehidupan di sini. Oke teman-teman, sekarang kita cek zinc-nya karena setelah pemasangan reng ini, kita akan lanjut untuk memasang zinc. Oke, teman-teman, sebelum kita melihat zinc, kita di sini kemarin juga beli ini. Ini ada beli besi. Ini besi 8. Ini besi 10, teman-teman. Dan itu ada besi 6. Jadi ini nanti akan digunakan untuk membuat dudukan itu tekmon atau air. Oke, sekarang kita lanjut untuk melihat zinc. Oke teman-teman, jadi ini dia atap zinc yang nanti kita akan pasang di dapur kayu Wirta Kunil Kunil, teman-teman. Jadi atapnya ini sama persis dengan atap pondok ini, dikarenakan kita dari warna dan juga apa namanya ketebalan ini sama, karena kalau memang ini biar nanti kekuatannya sama, teman-teman, kalau rusak satu rusak semua gitu, teman-teman. Jadi biar sama-sama apa namanya, biar sama bangunannya itu gitu. Jadi teman-teman, biar bangunannya itu sama. Nah ini dia, jadi ini sama persis, tidak ada beda sama sekali dari ukuran sampai dengan warna dan juga sampai dengan bentuk atap juga hampir sama. Namun kalau ini tuh lebih tinggi, terus yang ke sana tuh lebih agak rendah sedikit. Oke teman-teman, jadi alhamdulillah kita sudah punya zincnya, dan setelah pemasangan reng mungkin kita keesokan harinya akan dilanjut untuk pemasangan zinc ini. Oke teman-teman, jadi itulah sedikit informasi dari saya tentang pembangunan penataan kehidupan saya di sini. Jadi di sini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video saya, mengikuti kehidupan saya di sini. Dan mudah-mudahan saya dan kalian dan semuanya diberikan kesehatan, teman-teman. Dan di sini juga saya mengucapkan banyak terima kasih karena itu dapur bisa dikatakan itu 90% itu dikerjakan oleh Bang Yudi sendiri. Dan mohon kunjungi channelnya, yaitu si kreator si Bang Sobek, teman-teman, karena di situ lengkap sekali dari penggalian fondasi sampai dengan tahap sekarang, teman-teman. Oke, kalau gitu terima kasih sudah nonton. Apabila kalian suka, jangan lupa bantu like, share, komen, dan juga subscribe, dan ikuti terus kegiatan kehidupan Wirta Kunil Kunil di sini untuk menata kehidupan di hutan. Oke teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye. Hai, berat. Ini 2 kodi, teman-teman. 2 kodi ini 40 keping.